Pak Presiden izin Pak, tadi pagi kan Bapak melantik Pak Andi Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian. Yeah. Nah, boleh dijelaskan Pak apa alasan Presiden kembali melantik Pak Andi? Biar langsung bisa kerja. Karena beliau adalah dulu Menteri Pertanian, jadi nggak usah diajarin, nggak usah belajar birokrasi, nggak usah mengetahui dirjennya siapa, sudah tinggal langsung begitu dilantik saat itu kerja. Tugasnya adalah mengejar agar produksi beras, produksi padi meningkat sesuai target yang sudah saya berikan. Angkanya tanya Pak Menteri Amran Sulaiman, ya. Karena memang hanya dengan itulah nanti harga beras akan bisa kita kerek untuk turun kembali. Produksinya harus melimpah. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.